السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Inshallah, today I will read the part 7 of Selawat Barzanji, compiled by Sheikh Jaafar al-Barzanji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرضعته أمه أياما ثم رضعته ثويبة الأسلمية. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh ibunya beberapa hari, kemudian disusukan oleh Suwaibah Aslamiyah. Allati a'taqaha Abu Lahab hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalam. Salamu bi busyurah. Wanita yang diberdekakan oleh Abu Lahab ketika dia menyampaikan berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana gembiranya. Wa arda'at huma bainaha masruhin wa abi salamah wa hiya bihi hafiyyah. Suwaibah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya Masruh dan Abu Salamah. Sedangkan Suwaibah kepada Nabi sangat sayang. Wa arda'at qablahu Hamzah alladhi humida fi nusratiddin surah. Sebelumnya dia menyusukan Hamzah yang terpuji dalam membela agama dengan segala jasanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha min al-madinati bi silatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Setelah Nabi SAW berada di Madinah, beliau selalu mengirim kepada Suwaibah pemberian dan pakaian-pakaian yang sesuai baginya. Ila an awrada haykalaha ra'idul manunid dhariha wa wararah. Sampai kematian datang kepadanya, yakni Suwaibah, dan kubur menutupinya. Ila ala dini qawmiha al-fi'atil jahiliyah. Ada yang mengatakan beliau, yakni Suwaibah ini, mati atas agama kaumnya, iaitu golongan jahiliyah. Wa qila aslamat أثبت الخلاف بدن مندح وحكاه. Ada yang mengatakan beliau sudah masuk Islam. Tentang perselisihan pendapat ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Mandah. ثم رضعته الفتاة حليمة السعدية. Kemudian beliau Nabi SAW disusukan oleh wanita yang masih muda, iaitu Halimatus Sa'diyah. Wa kana qad aradda kullum minal qawmi sad'iyaha li faqriha wa abah. Padahal sebelumnya semua orang enggan menyusukan anaknya kepada Halimah kerana kemiskinannya. فأقضب عيشها بعد المحل قبل العشية. Kemudian penghidupannya berubah menjadi lapang setelah mengalami kesempitan sebelum menjelang senja.
ودرست إياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخوه وألبن الآخر أخوه dan menjadi meluaplah kedua titiknya dengan limpahan air susu. Yang kanan dihisap oleh Nabi dan yang kiri disusukan kepada saudara lelakinya. Wa asbahat ba'dal huzani wal faqri ghaniyah. Dan jadilah Halimah setelah kurus dan miskin menjadi kaya. وسمنت الشارف لديها والشياه dan gemuklah unta-unta peliharaannya dan juga kambingnya. وأنجاب عن جانبها كل ملمة ورزية dan hilanglah seluruh bencana dan musibah dari sisinya. وطرز السعد برد عيشها الحني ووشاه dan terhiaslah kehidupannya yang cukup itu dengan kebahagiaan yang penuh pujian dan penghargaan. Aftirillahumma qabruhul karim bi'arfin syaziyin min salatin wa taslim. Ya Allah, harumkanlah kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan haruman yang semerbak daripada rahmat dan kesejahteraan. Wallahu a'lam.